sudah tentu itu adalah ya, saya rasa mungkin juga dia menjangkakan sampai kepada Jordi Ahmad. Angwan Matt Davis. Angwan, satu lagi yang menarik, pertahanan kanan tapi lebih banyak berada dalam kawasan lawan. Pertahanan kiri pernah bersama Juventus tapi tidak ada sebarang penampilan. Namun hantaran balik ke dalam yang dilakukan oleh Matt Davis. Angwan, Leandro, Fernando Forestieri yang keep alert di situ. Muhairi, dia apik dua Muhairi. Ya. 15 minit yang pertama, belum ada sebarang jaringan dapat dilakukan oleh mana-mana pasukan dalam perlawanan ini. Ke 90 minit, jika ingin mencapai sesuatu dalam perlawanan ini, sudah pastinya kekalahan ketiga tidak mahu dialami oleh Selangor. No. Dikasari Ali Faikal. Di pihak kasar. Suhari agak sedikit gusar, serius saja. Ong Wan. Kevin Ong berada di tengah. Musim 2013 hingga 2015. Jika itu jaringan, mungkin kesilapan kita boleh berikan kepada Syihan. Oh, suka untuk kata. Dua pemain diperlukan untuk menghalang larian, dan yang lebih berjaya di situ adalah Noor Arawabdi. Ong Wan. Saya rasa apa-apa pun, sama ada dia berada atas padang ataupun tidak, Selangor biasa, waktu biasa 45 minit semakin berakhir. Hanya seminit dalam perlawanan ini, Arif lebih banyak di kiri, di kanan, membiarkan Akia di sebelah kiri. Corbin berjaya mencari ruang untuk beliau. Selagi dapat dari Leandro. Dan nampak memang Arif agak sukar untuk meloloskan diri dari sebelah kanan tadi. Afiq dengan sentuhan pertamanya. On one. Balik untuk Afiq. JDT tidak ada sebarang masalah di bangku pemain gantian ya, kerana mereka mempunyai barisan pemain gantian yang juga begitu berkualiti. Jadi hantaran terus. Tegakkan dirinya dalam keadaan offside. Tapi satu lagi antaranya agak baik dilakukan oleh Hong Wan. Ya, saya rasa mungkin juga dia menjangkakan gol akan keluar kerana ya, ketinggian bola tersebut adalah agak tinggi. Oh. Cepat tackle, pengadil mungkin anggap sebagai retaliation. Makin menyelah permainannya sejak meninggalkan Pahang dan menyertai JDT. Membantu pengadil untuk menentukan kedudukan bahawa keseluruhan tubuh lepas ataupun ada sebahagian tubuh yang masih lagi berat. Untuk mencari Aaron Delval. Ong Wan. Dave. Bantuan yang diberi tinggi. Ong Wan. EDT. Afiq. Ong Wan. Tidak Kuala Lumpur tempoh menggunakan power dalam percubaan tersebut. Tekanan datang dengan pantas, terutama daripada Brandon Gunn yang berada di hati. Inilah satu percubaan sekurang-kurangnya di separuh masa yang kedua ini. Pertama dari JDT di separuh masa. Untuk Selangor menjadikannya sebagai satu realiti. Jika kita lihat di sini, bagaimana pandangan dari saya rasa Hong Wan bijak di sini. Afiq. Hong Wan.
menemui barisan pertahanan. Jadi belum ada sebarang percubaan dari Selangor ke arah Shihan dalam separuh masa yang kedua. Titi yang diberikan oleh Heberti. Ong Wan. Ini misteri dalam perlawanan ini. Baik dari menunggu rakan-rakan untuk naik. Bagi membuka ruang. Menunggu rakan-rakan untuk naik. Bagi membuka ruang. Ya, sudah pun ditewaskan tadi oleh Herbete. Tidak ada pilihan lain untuk Quentin ketika itu. Ong Wan. 55% possession Selangor sebagaimana mereka menamatkan 45 minit yang pertama. Tidak ada perubahan dari segi penguasaan bola. Percubaan! Tersasar di sebelah kanan pintu gol Selangor. Satu percubaan Ong Wan. Ya, baik daripada Ong Wan. Setelah bola datang kepadanya, dia dah tahu apa dia nak lakukan. Teknik sudah cukup baik. Cuma tidak ketam. Dan JDT hanya boleh lakukan kerana ada Saribas memberikan lontaran untuk JDT. Ong Wan. Ah, Solari. Ah, nampak sudah berkeluar dari kotak teknikal. Ong Wan. Ya, kerja beliau apabila tak mempunyai bola memang sesuatu yang begitu menakjubkan bagi saya. Satu defensive midfielder yang komplit. Sekali lagi Hong Wan digantikan. Itulah cerita dia dikeluarkan. Sukar untuk dia, tetapi ya, untuk Arif Aikal mempunyai beberapa minit. Oh, dari belakang ada dua kesalahan. Namanya di dalam senarai pemain yang menerima kad kuning untuk pasukan Selangor. Bagi terus meluru ke arah gol.